Dia macam ni, guru-guru sekalian. Dalam Jawi, kita ada hukum, kita ada beberapa hukum kan. Kita ada hukum antaranya hukum Ka, hukum Ga, hukum Aha, hukum Ewa dan hukum Rama kan. Tapi sekarang ini, hukum Rama telah dihazafkan. Makna kata apa? Bermula 2021, hukum Rama ni dah tak ada. Ya, jadi perkataan yang ada Rama ini tadi, dia telah dipindahkan kepada kumpulan yang dikatakan huruf-huruf Cik Jam yang 12 itu. Ya, maka tidak ada lagi hukum Rama. Apa itu hukum Rama? Hukum Rama ni sebenarnya adalah perkataan yang mengandungi ejaan Rama, yang mana pada suku kata akhirnya itu dia ada apitan 2A pada 12 huruf yang dipanggil huruf Cik Jam. Jadi sekarang ni hukum Rama sudah ditiadakan dan diletakkan hukum Rama yang asalnya perkataan Rama ini tadi dimasukkan kepada huruf, pada huruf-huruf yang dipanggil huruf-huruf Cik Jam tadi yang 12 itu. Jadi, tetapi apa yang saya nak sampaikan, walaupun hukum Rama ini sudah ditiadakan, namun demikian, apa yang kita boleh tahu, apa yang boleh kita kenal pasti, hukum Rama ini sebenarnya Rama tu dia ada dua, dia ada dua kumpulan. Satu ejaan perkataan Rama dalam bahasa Melayu, satu lagi Rama yang ejaannya asalnya daripada bahasa Inggeris. Jadi apa yang berlaku pada kedua-dua perkataan ini tadi, yang bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, dalam hukum Rama yang telah dihazabkan tadi, yang dipindahkan kepada 12 huruf yang nama huruf Cik Jam ni tadi, Rama yang bahasa Melayu itu digugurkan huruf A untuk alifnya kerana dia menepati syarat double A ataupun apitan 2A di hujung atau di akhir suku kata. Tetapi dalam bahasa Inggeris dia tetap kekal. Jadi saya buatkan dalam bentuk satu tunjuk cara yang mudah. Saya siapkan di sini, saya tuliskan, saya tulis begini. Hukum Rama telah hazaf. Maknanya hukum Rama sudah tidak ada lagi dalam penulisan Jawi pada hari ini. Ya, tetapi hukum Rama ini kalau kita lihat pembahagian antara dua ini, bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, kita letakkan bahasa Melayu, kita gugurkan huruf A-nya yang berada di hujung. Ya, dan juga kita tengok bahasa Inggeris pula, dia hendaklah dikekalkan. Sebagai contoh, kita lihat, ya, perkataan bahasa Inggeris jati, perkataan bahasa Melayu jati, contohnya irama. Irama, asrama, kemudian apa lagi, serama dan sebagainya itu, dia hendaklah ditulis dengan alifnya digugurkan. Ya, manakala bagi Rama yang bahasa Inggeris ini pula, dia hendaklah dikekalkan huruf alif di hujungnya walaupun terdapat 2A, apitan 2A pada huruf-huruf yang dipanggil huruf Cik Jam tadi tu, ya, double A tu kan. Contohnya apa? Drama, ya, alifnya dikekalkan. Jim Rama, alifnya dikekalkan. Lagi apa? Panorama, ya, alifnya juga dikekalkan. Jadi itulah perbandingan dan juga perbezaan yang dikatakan apitan 2A di akhir yang mengandungi Rama ni tadi, yang asal mula dulunya sebelum ini dia hendaklah dikekalkan alifnya, tetapi sekarang ini yang kekal alifnya hanya bahasa Inggeris, yang bahasa Melayunya hendaklah digugurkan. Ya, jadi itulah sedikit penerangan yang boleh saya kongsikan dalam hukum Rama yang telah dihazafkan. Okey, guru-guru sekalian, itulah dia perkongsian kita, dan ada banyak lagi yang saya nak kongsikan, tetapi kita tunggu dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.